Asya, Aul, dan Zaza telah bersahabat sejak kecil. Tetapi, suatu hari ketika keluarga Zaza jatuh miskin, Asya dan Faul tak ingin lagi bersahabat dengan Zaza. Di saat Rara, Aul, Zaza, Wawa, Asya, dan Fia sedang belajar bersama, saat Zaza meminta bantuan kepada Asya, namun yang didapatkan Zaza hanyalah sebuah hinaan. Hah? Lo nyuruh gue? Emangnya lo siapa gue? Kita temenan. Hah, temenan? Temen gue tuh yang kaya, gak miskin kayak lo. Udah, ada masalah apa sih? Lagi ada masalah apa? Kok kita kan baik-baik aja kan, Asya? Baik-baik aja? Lo lihat aja, lo nyuruh-nyuruh gue. Harusnya ngaca dong. Zaza pun merasa kesal dan pergi. Jangan begitu dong Asa, kalian kan sahabat dari kecil. Itu kata alasannya kan kita mendukungnya, bukan orang-orangnya. Sahabat macam apa kamu? Apa sih kalian semua belain dia? Dia tuh bener sama kayak dia, jadi bela. Urus aja, urus kakak sendiri. Ayo Aul, kita pergi. Bisa-bisanya ya mereka kayak gitu ke Zaza. Padahal kan Asa dan Paul itu selalu ngedukung Zaza. Tapi ya, Asa dan Paul itu cuma mau berteman sama orang kaya aja. Yaudah ya, ayo kita pulang aja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, ibu absen dulu ya. Iya, ibu. Rara. Hadir, bu. Asya. Hadir. Paul. Hadir. Zaza. Kemana Zaza kok gak hadir? Gak tahu bu, apa? Wawa, hadir bu. Fia, hadir bu. Oke. Kemarin ibu udah ngasih materi, ibu kasih pertanyaan ya hari ini. Iya. Dari mana pulau terbesar yang ada di Indonesia? Oke. Di Pulau Kalimantan bu. Oke, tepuk tangan buat Wawa. Pertanyaan kedua. Tahun berapakah Indonesia merdeka? 1945 ibu. Oke, tepuk tangan buat Tia. Selamat sejati ya, selamat 12. Ya, Bu, ibu. Murid-murid sedang mengerjakan tugas yang Bu Maya berikan hingga menunggu jam pulang mereka. Itu bukan yang ini, Zaza ya? Bu, nanti ya. Kamu lagi apa? Ya, kamu udah satu minggu gak masuk sekolah. Oh, tuh aku jatuh miskin, jadi berhenti sekolah. Oh, berarti kamu berhenti jualan. Aduh, kalian kayak nggak tahu pekerja orang miskin aja. Kamu kok gitu sih, Sal? Kalau aku nggak miskin, aku nggak bakal gini. Maksud lo apa, Sal? Iya, nanti kamu merasakan hal yang sama yang Zaza rasakan. Iya tuh. Kalian apaan sih? Kalian lupa ya? Kalau orang tua gua tuh pengusaha. Ayo, kita pergi. Malas ngajak mereka. Ternyata, Zaza, Rara, Wawa, Fia, dan Aul satu kampus. Saat Fia dan Rara sedang berjalan-jalan, mereka berdua bertemu dengan Zaza yang sedang duduk sendirian. Gak nyangka ya, kita satu sekolah lagi. Iya, gak nyangka banget. Iya, aku pikir sebentar kita bakal bicara. BTW, Asa, Aul, Wawa, kemana ya? Itu bukannya Aul ya? Iya, coba kita tanya tentang keberadaan Asa sama Wawa. Mungkin Aul tahu. Ya, kamu tahu keberadaan Asa sama Wawa di mana? Kalau Asa sih katanya dengar-dengar orang tuanya dia bangkrut, jadi dia pindah keluar kota. Wawa, kalau Wawa sih nggak kayak kena busi tuh dia. Kasian. Kalau dia mereka, dia, tidak, aku minta maaf ya sama Asa kalau aku ngajak sama kamu. Iya tuh, Ul, aku udah kasih tiket yang dari dulu. Gimana kalau kita samperin Wawa? Mereka membantu Wawa sehingga kehidupan Wawa kembali dengan baik. Tidak dengan Asya, kehidupan Asya semakin buruk. Pelajaran dari kisah ini, jangan berteman hanya karena kekayaan maupun fisik. Sebab jaya tidak selamanya jaya, dan kemiskinan tidak selamanya miskin. Dan kita selalu ingat bahwa roda selalu berputar. Tidak selamanya atas selalu di atas, dan tidak selamanya bawah selalu di bawah. Jadi, kita cukup berterima kasih apa yang telah kita dapatkan dari semua yang kita peroleh. Betul tuh, sahabat macam apa kamu? Kecilin, woy! Aul! Aul! Aul!
langsung. Oh.